Selamat malam Power People. Buat kamu yang baru gabung, selamat datang di Power Talk Inspira Winianto bareng saya Richie Wirjan dan Horlicks CEO. Horlicks adalah co-founder dari Coldpress Indonesia. Ngebahas apa dari tadi udah cukup panjang ngomongin soal bisnisnya dia, ngomongin soal backgroundnya dia, ngomongin soal hidup sehat, dan beberapa pertanyaan tadi sempat kita lemparkan ke Horlicks waktu lagi off air gitu ya. Nah, saya mau nyapa buat kamu dengan alasannya FM Medan, Roman FM Palembang, Green Radio Pekanbaru, dan Mix Radio Bandung, selamat malam. Dan saya mau kasih kamu kesempatan kalau kamu mau WhatsApp dan nanya-nanya, langsungnya di 0896768922, sekali lagi di 0896768922. Dan ini adalah sesi yang paling menarik, kenapa? Karena sesi ini adalah sesi yang kesempatan saya untuk ngerjain narasumber yang satu ini. Jangan ketawa dia belum. Ini adalah momen yang saya bisa ngejain narasumber saya, karena di sini pertanyaannya kita nggak ada di briefing, nggak janjian. Jadi kita akan mulai sesi yang kita sebut dengan Questions of Life. Lex, sudah siap Lex? Siap. Instruksinya gampang kok. Kita lempar pertanyaan. Tolong dijawab secepat mungkin. Sejujur mungkin. Dan sejujur mungkin. Oke. Okay? Buat yang lagi insta live gitu ya, enggak perlu lihat saya, langsung lihat ke Horlicks-nya aja. Oke, okay, Horlicks sudah siap. Are you ready? Sudah siap ya? Oke. Okay. Yang pertama. Dan yang paling gampang. Sebutkan 3 hobi saya. Waduh, nge-gym, ngopi, baca buku ya. Nge-gym, ngopi dan baca buku. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya, ini yang paling gampang. 3 buku favorit dari seorang. Sekarang, you demen baca buku ya? Oh, 3 buku ya. Yang pertama itu yang lagi baca sekarang, The Things You Can See Only When You Slow Down. Oke. Okay. Itu pertama. Yang kedua itu The Subtle Art of Not Giving a Peep. Yang ketiga itu The Things They Don't Teach You at Harvard Business School ya. Oke, okay. Berat ya Pak, Bapak bukunya bahasa Inggris semua, nggak ada buku lokal gitu Pak. Susah. Ada money game atau apa gitu lupa. Oh oke, okay. Alright. Mungkin ini pertanyaan yang cukup susah. 3 makanan ternikmat tapi penuh dengan dosa. Waduh, banyak banget itu. 3 makanan yang paling nikmat dan penuh dengan dosa, yang ya tentunya susah ya untuk dihindari. Itu kayaknya gampang, martabak terang bulan di Pluit. Ini langsung disebut ya, martabak terang bulan ya. Oke. Okay. Ini tolong nanti ya dibayar ini promonya. Dikirim, ya. Okay. Dikirim. Dikirim, oh, dikirimin ya ke studio juga lah. Ya. Oke, okay. Martabak terang bulan di Pluit. Okay, terus, yang kedua. Durian di Mangga Besar. Durian di Mangga Besar, oke. Okay. Sama terakhir itu sih, ini promosi dikit tapi Red Velvet Cake di Union ya. Red Velvet Cake, oke. Okay. Alright. Oke, okay. Itu penuh. Ya, tapi nggak, soalnya kalau saya nggak bayangin kamu makan yang kayak gituan. Tapi tetap besok paginya nge-gym juga. Menurut saya sih sayang ya. Maksudnya kan udah makan mahal ya kan, kalori banyak. Terus tau besok pagi udah dibuang lagi, kayak sayang kan. Simpen aja dulu. Simpen aja. Sayang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pertanyaan berikutnya. Kalau lagi bosan saya akan YouTube. YouTube, oke. Okay. Nonton apa? Sekarang itu ya, Evan Carmichael, itu lumayan bagus sih. Oke, okay. Saya tepuk tangan aja walaupun saya nggak tahu itu apa. Tapi pokoknya keren aja, keren ya kayaknya. Apa sih itu? Channel apa? Self-development motivational speaker gitu. Oke, okay. Self-development motivational. Evan? Carmichael, oke. Okay. 3 kata yang menggambarkan seorang Horlicks, yang pertama? Health freak. Suka ngopi, suka ngobrol, sama suka kerja sih. Oke, okay. Gampang ya kayaknya ya. 3 orang yang menginspirasi saya? Bapak, ibu, sama kakak ya. Bapak, ibu, sama kakak. Standar. Yang lain. Ini jawabannya nggak salah, cuman ada figur lain nggak? Atau... Selain keluarga. Selain keluarga. Selain keluarga siapa ya? Banyak sih, kalau selain keluarga semua juga lumayan inspiratif ya. Oke. Yaudah, nanti dantem. Kalau misalnya disebut salah satu, ntar udah nggak ini kan, nggak enak. Jadi tadi bapak, ibu, sama kakak ya. Terima kasih. Menurut saya, menurut Horlicks, hidup sehat itu sama dengan
Oh, hidup sehat itu sama dengan balance. Balance, seimbang. Seimbang. Oke. Okay. Kalau saya nggak jadi co-founder dari Corpress Indonesia, saya akan menjadi konsultan kali ya. Konsultan. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Saya menarik karena saya... Aduh, karena saya apa ya? Saya menarik karena saya apa, Alex? Karena saya suka... Ini susah banget. Waduh. Ini nggak pernah, mikir sebenarnya begini ya. Bisa mikir orang lain menarik karena apa. Kamu terlalu apa rendah hati kayaknya ya. Saya menarik karena apa? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu saya menarik gitu. Emang orang-orang kayak gini ya, orang-orang sukses kayak gitulah ya. Ciri-cirinya rendah hati. Richie ya. Menarik nggak? Saya menarik apa enggak? Ya, karena saya, apa? Saya menarik karena saya adalah seorang Richie. Iya, Pak RW. Betul. Pak RW. Oke, okay, terakhir. Holik, sebenarnya terakhir. Mimpi saya untuk Indonesia adalah... Semua orang bisa dalam ini, healthy state dalam segi fisik sama mental. Ini sih, mental. Dunia. Mental, sedap. Dan itulah dia, Power People, sesi keempat kita, Questions of Love yang tadi udah harus coba. Udah, Lex, sudah. Boleh napas, silakan atur napas, kan udah biasa ya, di gym kan ngambil napas gitu ya. Tenang saja, beban silakan dilepaskan semuanya karena pertanyaan udah selesai. Jadi, abis ini Power People, saya akan lempar. Pertanyaan yang kamu udah tanyain lewat WhatsApp tadi, saya sebut lagi ya. Saya sebut ulang nomor WhatsApp-nya di 0896768922. Sekali lagi di 0896768922. Saya juga lagi live streaming di Instagram @richiewirjan. Kalau kamu mau cek, silakan dan tanya langsung. Saya akan sebutin habis ini. Jadi tetap bareng saya dan Holik Steel di Power Talk Inspira With yang on top.